juga saya mohon dimaafkan. Ya. Oke, terima kasih. Hari ini kita bahas satu topik yang sebenarnya masih ada hubung, kalau dikait-kaitkan sama kemarin, populasi tumbuhan, populasi pengelolaan, model pengelolaan hutan tuh sebenarnya agak mirip-mirip tapi beda. Jadi kalau misalkan kemarin saya memberikan soal, saya tukar nama vektornya itu vektor panen sama non panen, memang sengaja saya tukar. Jadi kalau ada yang tanya kan yang apa kok vektor panennya jadinya apa ya, kemarin x ya, kok terus non panennya y, karena sensitif ya, matematika itu sensitif sama notasi, tapi juga kalau pada saat kedatangan tuh nggak ada pengaruhnya. Kalau di soal kemarin tuh nggak ada pengaruhnya, saat kita sebut x-nya itu sebagai vektor panen, y-nya sebagai vektor non panen, itu juga nggak ada pengaruhnya. Kemudian untuk sekalian bahas topik kemarin juga, jadi matrix growth rate-nya itu bisa dicari apakah dia invertible atau enggak dengan menggunakan operasi baris elementer tanpa tahu G1, G2-nya bisa itu ada, soalnya ada saling bisa saling mereduksi. Bisa saling mereduksi antara baris pertama sama baris kedua itu min G1 sama G1-nya kan dijumlahkan, nanti hasilnya tinggal nyisain 1 untuk yang di baris keduanya dan seterusnya, sehingga kita punya itu karena 1 min gas G1-nya kan enggak mungkin sama dengan 0, maka nanti kita punya matriks diagonal. Dan matriks diagonal itu determinannya nggak nol, karena setiap entriannya juga nggak nol, karena G1-nya kan antara rentang nol sampai dengan dia nggak pindah semua G1, kecuali kondisinya nanti pada G1-nya semua baris atau semua level di level pertama itu pindah semua ke G2, ada pindah semua ke kelas berikutnya atau tumbuh ke pindah ke interval yang berikutnya. Jadi sensitif terhadap parameternya juga. Di soal pertama saya beri mana yang parameter, mana yang variabel, itu bisa dilihat dari modelnya pun. Kemarin saat Bu Lucy menjelaskan, kalau misalkan sudah apa namanya kita masuk ke model pertumbuhan, kalau misalkan kita sudah masuk ke model apa namanya hasilnya udah jadi gitu ya, sudah jadi rumus. Ya memang cuma hasilnya memang ngitung-ngitung aja akhirnya, tapi nggak semudah itu untuk mengatakan kan kalau hasilnya cuma ngitung-ngitung aja ya Bu, kalau udah ada rumusnya. Iya, makanya itu belajar formulasi modelnya ini bagaimana memformulasikannya, itu nanti yang akan jadi itu hints-nya, petunjuknya nanti untuk tugas proyeknya entah yang mendapat untuk yang model berternak hewan ini atau untuk yang model pengelolaan hutan. Jadi yang dilakukan bukan perhitungan, tapi perhitungan juga penting buat orang yang menggunakan alat yang kita pakai. Jadi kalau kita sudah masuk ke dunia lain gitu ya, seperti dunia lain itu maksudnya enggak sesama kita, sesama matematikawan, itu mereka memang melihatnya angka-angka yang dibutuhkan, karena yang mereka gunakan ya hitung-hitung hutannya atau ngitung jumlah ternaknya atau ngitung berapa induknya, berapa laki-lakinya, berapa perempuannya dan lain-lain, itu kan model itu yang mereka perlukan, dan itu yang kita terjemahkan menjadi bahasanya mereka, dan kita pun menerjemahkan bahasanya mereka ke bahasanya matematika. It's very important. Jadi Pak, sangat penting untuk mengetahui runutan formulasi modelnya. Setelah itu baru dapat hasilnya itu atau hasil Y2, Y1 dan seterusnya, kemudian membandingkan mana yang paling sustainable, mana yang paling profitnya paling baik, itu dengan cara menyelesaikan apa yang sudah kita konstruksikan dalam bentuk matriks dan vektor, kemudian selesaikan dengan operasi baris elementer atau kesamaan dua buah vektor, itu hasilnya lah yang kita tunjukkan ke pengguna kita, tujuan ke pengguna kita. Jadi dari hasil dua ini saja, dari hasil model pengelolaan hutan, kita bisa kerjasama dengan Dinas Kehutanan. Dari model populasi pertumbuhan untuk beternak hewan, kita bisa bekerja sama dengan bahkan hanya sekedar usaha kecil peternakan gitu ya, terus ataupun dinas peternakan lebih enak lagi, lebih jauh lagi, itu kita tawarkan biasanya ke beliaunya. Jadi saya berharap bahwa nanti setelah ini akan ada riset-riset baru yang memperbaiki ini, formulasi ini menjadi lebih mendekati apa yang biasanya mereka
rasakan di lapangan. Nah, yang mereka rasakan itu caranya bagaimana, cara taunya bahwa model ini baik atau enggak buat mereka, caranya dengan melakukan hilirisasi riset. Hilirisasi riset itu nyeritain dulu yang kita tahu, baru itu setelah itu kita dengarkan apa keluhannya mereka, kendalanya mereka apa, tulis, dan kita interpretasikan kembali menjadi sebuah model yang baru dengan memodifikasi model yang lama. Jadi apa namanya, seru sebenarnya, asik sebenarnya. Kalau misalkan kita mau lebih dekat, lebih mau mendengar bahwa ilmu kita itu banyak ada manfaatnya. Karena saya sama saat saya kerja sama teman di informatika, beliaunya mengatakan bahwa lebih enak ngajakin anak matematika bahasa pemrograman daripada ngajak anak informatika suruh belajar masalah model matematika atau nyari inverse matrix dan lain-lainnya. Itu pun saat saya kerjasama dengan dosen di teknik mesin atau teknik industri, biasanya juga beliaunya mengatakan bahwa, Bu, tolong carikan anak matematika lagi karena yang anak teknik industri sudah menyerah. Itu padahal cuma bahasa garis-garis gitu saja. Tapi maka dari itu, ini kita ini posisinya itu bisa kemana saja, asal mau ada usaha, terus tekun. Masalah itu proses belajar. Jadi ada salahnya itu nggak apa-apa, nggak usah takut masalah modelnya salah dan lain-lain. Itu nggak apa-apa. Nanti dari salah pasti lama-lama akan tahu benernya. Oke, kita masuk sini. Specific growth, population growth set. Sebenarnya kalau diterjemahkan itu kan populasi pertumbuhan untuk umur-umur tertentu gitu ya. Saya terjemahkan ini pertumbuhan populasi umur tertentu untuk beternak hewan. Sebenarnya nggak hanya beternak hewan, ini bisa diaplikasikan untuk matematika demografi. Untuk menghitung jumlah penduduk wanita atau penduduk gitu ya, penduduk. Ini lebih cenderung ke wanita karena pertumbuhannya manusia ataupun makhluk hewan gitu ya, atau hewan itu bergantung sama banyaknya jumlah wanita yang ada di, meskipun ya laki-lakinya juga tetap ikut berperan di situ, tapi yang lebih fokus di sini adalah untuk yang betinanya. Jadi kita mengilustrasikan bahwa semakin banyak betina, maka nanti matriks Leslie A, I, B dan lain-lain di matriks Leslie-nya akan semakin besar kemungkinannya untuk lebih banyak menghasilkan wanita lagi berikutnya, untuk sesi generasi berikutnya. Saya fokusnya ke hewan di sini, jadi nanti kalau saya sebut wanita, bisa ke wanita misalnya. Kalau saya sebut betina, berarti mungkin saja jadi wanita di untuk matematika demografi. Tujuannya ini saya geser sebentar, saya sebenarnya harus charge laptop sebentar. Oke, kita mulai lagi ya. Jadi setiap kita melakukan sesuatu hal itu pasti ada motivasinya, ada tujuannya. Ngapain belajar ini, untuk apa? Itu jadi bagian ini di pertemuan 10 ini nanti kita akan belajar model pertumbuhan terhadap waktu. Jadi bergantung sama waktu untuk populasi perempuan atau betina yang dibagi menjadi kelas-kelas umur menggunakan matriks Leslie. Nah, mengkonstruksikan matriks Leslie mungkin sudah pernah dengar, atau mungkin kok matriks Leslie-nya berbeda. Nanti yang kita gunakan nanti berdasarkan penjelasan yang akan sama-sama kita ikuti ini. Jadi jadi kecoret ya, jadi matriks Leslie-nya. Sebentar saya. Jadi ini ada matriks Leslie di sini. Jadi kita akan matematika itu sebenarnya bisa jadi suatu hal yang bisa memprediksi keadaan berikutnya, berat berikutnya. Jadi kayak seperti nerawang gitu, tapi nerawang
rawang ilmiah. Rawangnya ada alasannya, ada alasan ilmiahnya. Kalau misalkan kayak apa ahli ahli terawang atau apalah gitu gitu, biasanya kan mereka nerawangnya bes nggak tahu saya berdasarkan apa, berdasarkan bisikan dari mana saya nggak tahu. Tapi kalau kita nerawangnya itu untuk berikutnya kira-kira ada berapa, kira-kira ada berapa lagi, kira-kira ada berapa lagi untuk berikutnya, kita bisa memprediksi dengan mengamati keadaan sekarang, mengamati keadaan sekalian. Dan keadaan sekarang ini kita nggak bisa mengasumsikan atau nggak bisa melihat atau menduga atau memiliki dugaan bahwa akan terjadi, nah akan terjadi, nggak akan terjadi terus baik-baik saja, nggak bisa seperti itu ya. Jadi kita mengabaikan hal itu kalau di model. Makanya kadang-kadang kalau ngomong setelah ini terus kita punya rumus, terus kita habis itu kita bicara ke orang yang biasa ada di lapangan, biasanya mereka akan memberikan masukan, nggak bisa Bu, soalnya tanamannya biasanya nggak bisa satu hektar itu cuma satu tanaman saja, biasanya kami ada tumpang sari, jadi ada tanaman palawija campur sama jagung, kadang yang bagian kecil tengahnya kami tanamin jagung, yang tingginya memang tanaman pohon. Tapi kalau begitu bagaimana Bu, kalau tanaman monokultur mungkin masih bisa, tapi untuk yang seperti ini bagaimana? Nah itu yang jadi catatannya kita. Oke, baik, saya perbaiki. Nah itu namanya kesinambungan antara akademisi sama lapangan. Jadi yang kita harapkan seperti itu, bukan hebat-hebatan teori matematikanya kalau di sini ya, tapi lebih cenderung ke saya sih mau mendengarkan teman yang biasa menggunakan, sehingga ilmunya kita jadi lebih ada manfaatnya. Populasi yang kita lihat di sini, kita punya sekelompok makhluk hidup yang hidup pada suatu daerah tertentu. Jadi kita memperhatikan kalau se-RT ya boleh se-RT. Nah, kemudian populasi ini mengalami pertumbuhan kan ya, namanya orang hidup. Kemudian ada masa produktifnya betina, kemudian betina akan melahirkan anak, dan itu akan dinamikanya akan tumbuh terus-terusan. Tapi ada juga yang nggak bertahan hidup sampai dia betina, saya asumsikan di sini hewan ya. Jadi saya kalau saya mengatakan nggak bertahan hidup, berarti dia mati. Hewannya ada yang mati, ada yang tetap bertahan hidup. Kalau kemarin pada saat pengelolaan hutan, asumsinya pohonnya terus-terusan mau tingginya sampai seberapa pun tetap dihitung terus. Nanti mungkin akan pengaruhnya saat dia sudah tumbuhnya di pohon terakhir gitu ya, pohon terakhir sudah banyak pohon terakhirnya dan dia mahal, jadinya yang dipanen pada siklus berikutnya atau siklus ke-6 mungkin jadi bisa jadi pindah bukan ke pohon yang ke interval yang ketiga, mungkin aja ke interval yang kelima, tergantung nanti growth rate matrix-nya. Nah, ini kita akan menggunakan matrix Leslie. Kalau kemarin kita menggunakan matrix growth rate untuk menghitung faktor panen dan non-panen, yang ini kita akan menggunakan matrix Leslie untuk menyelidiki pertumbuhan populasi betina yang dibagi berdasarkan kelompok umur dalam kurun. Ini dalam, ini saya tulis ya, saya ganti ya, ini dalam kurun, saya nulisnya nggak baik, dalam kurun waktu tertentu. Jadi kalau kemarin saat kita belajar masalah model pengelolaan hutan, ini intervalnya 0 sampai dengan misalkan 30 gitu ya, terus habis itu di sini pada 30 sampai dengan 60, 70 kan gitu, misalnya 70. Ini harganya ada P1, P2, dan seterusnya. Kemudian di sini satunya lagi ada jumlah inisial faktornya ya, faktor awal saat kita ngitung di awal X1, X2, dan seterusnya. Ininya kan beda-beda ya, jumlah intervalnya itu beda-beda. Kalau di sini nanti pengelompokannya itu rata semua. Jadi kalau dari 0 sampai 5 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun, 10 tahun sampai 15 tahun, jadi itu pengelompokannya itu N, jumlah selang intervalnya itu rata semua, sama, dan kita nggak ada masalah jual-jual beli-beli. Nggak ada jual-beli di sini. Hanya prediksi kira-kira jumlah betina untuk kedepannya ada berapa banyak.
setelah kita punya hanya di awal inisial value-nya, inisial faktornya sekian, matriks Leslie-nya sekian, kita memprediksi kira-kira 10 tahun lagi betina di usia produktifnya ada berapa. Jadi kita bisa berharap bahwa akan ada anak-anak yang lahirnya itu lebih banyak atau lebih sedikit, bisa dilogikakan dari situ. Jadi yang nanti, atau yang kira-kira sudah masa masuk, udah nggak produktif lagi, berapa banyak kira-kira untuk 15 tahun ke depan. Sehingga kita harus punya, dan melihat juga berapa yang kita punya anak atau hewan atau ternak atau sapi gitu, misalkan sapi betina yang ada di level pertama setelah beberapa tahun bertumbuh. Yang ini distribusi umur pembatas dan laju pertumbuhan itu dibutuhkan. Kalau kemarin nggak ada umur pembatas ya, sampai tahingga terakhir ini terus itu kan, terakhir gini sampai dengan tahingga, kita nggak batasin ada pohonnya itu terus jadi nggak terjual pada saat menumpuh tahun keberapa gitu ya. Tapi itu bisa jadi model baru loh, pada saat misalkan Anda membatasinya ini terbatas sampai dengan N gitu, atau sampai terbatas pada sampai dengan alfa, itu modelnya berubah atau enggaknya bisa dipikirkan. Mungkin bisa jadi project buat apa namanya, buat tugas ujian akhir semester ya. Kemungkinan-kemungkinan seperti itu yang sebaiknya dipikirkan. Kira-kira kalau gini gimana, kalau gini gimana, itu yang seru, asik. Sini model Leslie itu nanti akan menjelaskan pertumbuhan banyaknya betina dari populasi manusia atau hewan. Yang saya pakai di sini hewan dulu saja, jadi lebih gampang mengatakannya. Lebih, kalau manusia kadang-kadang suka bahasanya harus lebih baik gitu. Dalam model ini betina akan dibagi menjadi kelompok umur dengan kurun selang waktu yang sama, ini yang saya katakan. Jadi intervalnya, kelas-kelasnya itu berdasarkan selang waktu yang sama, kurun waktu yang sama. Jadi kalau dimisalkan L itu adalah umur maksimum yang dapat dicapai oleh betina dalam tahun, kemudian N adalah banyaknya kelompok umur betina atau populasi betina yang kita ingin, maka nanti kita akan membagi selang intervalnya menjadi L per N. Karena kita maunya rata setiap interval itu selang waktunya yang rata ya, bukan jumlahnya ya. Jumlahnya kan terserah bisa berapa aja tergantung pengamatan kita di awal. Jadi kalau misalkan kita punya maksimum usia yang dicapai oleh sapi gitu, misalkan maksimum itu adalah berapa tahun, saya kurang tahu sih, 20 tahun gitu misalkan ya. Misalkan sapi itu maksimumnya adalah 20 tahun usia sapinya, kemudian kita mau membagi menjadi 4 kelas gitu ya, kelas 4 kelas, maka nanti ini yang jadi selang intervalnya adalah 5, 5, 5, 5, 0 sampai 5, kemudian 6 sampai 10, kemudian 11 sampai 15, kemudian 15 sampai 16 sampai 20. Jadi selang intervalnya beda sama yang kemarin. Kalau pengelolaan hutan modelnya itu apa, lebih acak, karena kita ngamatin hutan itu, siapa yang bisa memprediksi hutan ini, apa sulit untuk melihat hutan itu umurnya berapa tahun dibandingkan kalau kita mengamati dari awal, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau ternak itu biasanya itu yang punya lebih memang udah melompok-ngelompokkan sendiri-sendiri. Atau bisa melihat dengan masa produktifnya. Manusia pun gampang nanyain umurnya, manusia itu gampang. Tapi kalau hutan gitu ya, kalau yang nanam udah entah generasi keberapa, kita kan taunya kan pada saat itu tingginya sekian. Jadi parameternya parameter ketinggian, bukan parameter usia. Kalau di sini usia yang kita lihat maksimumnya berapa, berapa kelompok yang kita ingin jadikan sebagai pemecah, apa interval-interval yang kita pecah. Dan pada akhirnya, ini saya nggak langsung 1.000 ya, ini kalau 1.000 ini contoh aja, ini 1.000 pohon
dibagi menjadi 5 kelompok gitu. Saya ini kalau kita misalkan ini harusnya saya salah ini harusnya ini saya ini sepertinya saya copy paste ini saya coret ya ini kelompok ini umur 1, 2, 3, N-1, N. Kemudian nanti di kelompok umur interval yang pertama, itu antara 0 sampai dengan L per N. Yang jelas tahu L-nya dulu yang tadi umur maksimum. Kemudian N-nya mau kita bagi jadi berapa interval. Berapa intervalnya itu mungkin bisa kita pertimbangkan dari interval yang belum balik gitu ya, kalau manusia gitu ya, belum bisa menghasilkan anak. Kemudian mas atau terus habis itu kira-kira yang sudah menghasilkan bisa-bisa menghasilkan anak, kemudian habis itu ada tingkatannya lagi sampai dia terakhir dia nggak bisa hidup lagi, sampai dia nggak bisa hidup lagi, dan itu nggak bisa kita kelompokin berdasarkan pada saat kita ngelihat datang ke peternakan ngitung sapinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 100 sapi gitu, misalkan ada 100 sapi terus kita nanyain sama sapinya umurnya masing-masing, kan dia nggak mungkin, dia nggak mungkin jawab kan, pemiliknya juga palingnya juga lupa atau juga kesulitan untuk menentukan tuh. Jadi kalau yang di sini nggak berdasarkan tingginya, nggak berdasarkan gemuk sapinya, nggak berdasarkan juga panjang sapinya, tapi berdasarkan umur sama L-nya. Berdasarkan maksimum, batas maksimum dia bisa hidup, dan juga keinginan kita mau dibagi menjadi berapa interval. Semakin kecil intervalnya, pengaruhnya apa? Itu akan menjadi pertanyaan saya nantinya. Setelah Anda melihat ini, semakin baik atau semakin rapi atau semakin biasa-biasa aja atau nggak ada pengaruhnya kalau intervalnya semakin banyak kita potongnya. Selama ini saya membaginya gimana, Bu? Kemudian gimana baginya biasanya sepertinya? Biasanya tergantung jumlah sapinya, tergantung jumlah sapinya. Kemudian setelah itu saya lihat N-nya yang bisa habis membagi, bisa modulnya sisanya 0. Berapa kira-kira sehingga saya membagi intervalnya lebih enak, lebih rapi gitu. Misalnya integer semua ini ya, intinya integer semua. Ini L-nya dalam tahun ya. L per N, ini L per N, ini 2L per N, 2L per N, 3L per N, dan seterusnya sampai dengan terakhir ini usia maksimumnya. Dan ini adalah interval terakhir. Vektor distribusi awal betinanya. Di sini kita misalkan banyaknya betina dalam kelompok ke T itu sama dengan K adalah pada saat T sama dengan K, ini pada saat waktu dia di K tahun ya, misalkan pada tahun ke-5 itu sama ini berarti K-nya 5 gitu ya, pada saat tahun ke-5 itu adalah XNT. Ini pada tapi pada saat awal pengamatan ini nantinya kita pakai nantinya ini. Ini XNT, ini interpretasinya adalah jumlah banyaknya betina pada interval ke N pada waktu ke T tahun, setelah T tahun. Saat T sama dengan 0, itu pengamatan kita di awal datang ke peternakan, Pak, saya mau lihat peternakan Bapak. Saya mau memprediksi jumlah betina untuk 10 tahun ke depan kira-kira berapa dengan mengamati apa yang itu pengamatannya, soalnya sama dengan growth rate ya. Kalau growth rate itu kan juga nggak gampang, makanya kemarin Pak Ibnu kalau saya nggak salah tanya sama Bulu sih, karena saya ikut dengerin Pak Ibnu tanya ini sebenarnya orang kehutanan yang bikin matematika atau orang-orang matematika yang bikin kehutanan. Pak, kalau orang kehutanan bikin matematika, kalau orang matematika kehutanan yang diminta bikin apa namanya model kesini, saya rasa nggak bisa, itu orang matematika yang bikin kehutanan. Makanya saya bilang itu ada hilirisasi riset, jadi kalau datang ke mereka malah justru mereka yang beri masukan, tapi kita yang mengkonstruksikannya jadi model.
kalau masalah hitung-hitungan belakang terakhir ya, memang hasilnya rumus semua, memang hasilnya rumus, tapi rumusnya dapetnya dari mana itu justru yang jadi asiknya itu di situ. Jadi rumusnya itu konstruksi, mengkonstruksikan modelnya itu, dan seperti yang saya bilang, jadi apa, kita ini sebenarnya punya bakat yang baik buat mengembangkan apa yang kita lihat itu, bisa dirasa-rasa ini mau kita arahkan pakai apa nih ya, ini mau kita bikin jadi apa, itu bisa kita rasakan, rasa pakai feel, enak rasanya, rasanya itu belajar matematika asik sungguh. Jadi di sini ini ada initial age-nya, jadi distribusi vektor pada saat awal, di saat pengamatan kita untuk usia dari 0 sampai dengan tadi berapa interval, berapa satu tadi itu berarti 0 sampai L per N. L per N itu ada X1, nolnya ikut ya. Ada X1, 0, ini pada saat awal titik kita ngamatin. Pada saat awal kita titik ngamatin sampai terakhir ini sampai dengan N-1, N, L, ini ya, koma L. Ini kalau ditanya berapa jumlah, Pak, Bapak punya, kan kita harus, anu ya, apa, harus tanya dengan bahasanya mereka yang mudah dipahami oleh mereka. Nggak mungkin kita tanya, Pak, XN0-nya berapa, Pak? X1, X2-0-nya berapa, Pak? Nggak tanya gitu kan, nggak, tanyanya kan nggak seperti itu, tapi tanyanya, Pak, jumlah betina yang usianya atau yang kira-kira masuk interval usia 5 sampai 10 tahun, kira-kira berapa banyak, Pak? Yang 0 sampai 5 tahun, berapa banyak, Pak? Itu di sini kita punya X10, itu untuk kelas yang pertama, tergantung kita baginya mau berapa interval, mau dibagi berapa interval. Tadi kalau ada interval 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 10 tahun, 10 tahun sampai 15 tahun, nah itu yang kita bahasakan ke mereka. Jadi kita bahasakan ke bapak-bapak yang di lapangan, itu seperti itu. Dan tujuan kita itu mau bantuin mereka nerawang, ya, nerawang seperti dukunnya matematika itu, nerawang kira-kira nanti bapak itu kalau keadaannya seperti ini, 15 tahun lagi, Pak, bapak bisa punya betina di usia produktifnya sekian, betina yang sudah masuk nggak masa produktif lagi sekian, terus bapak juga bisa punya sapi-sapi yang usianya bayi-bayi gitu, bayi-bayi 0 sampai 5 tahun, 5 tahun kalau sapi nggak bayi lagi ya, udah tua kalau sapi mungkin ya. Jadi 0. Ini L-nya juga bisa hitungannya nggak tahun juga ya, bisa jadi bulan ya. L-nya bisa jadi bulan, tergantung nanti kondisinya ternaknya ternak apa. Kalau ternak kambing usia 2 tahun bisa jualnya lebih mahal mungkin ya. Tapi kalau laki-laki ya, kalau laki-laki soalnya buat akikahan. Jadi setidaknya ini masalah ini ada hubungannya dengan berapa banyaknya betina yang bisa kita punyai, sehingga kalau semakin banyak betina produktif, maka itu artinya kita akan mungkin akan mempunyai jumlah kelahiran yang lebih banyak lagi. Karena mungkin aja ada laki-laki kan antara yang dilahirkan si betina yang produktif-produktif tadi itu. Harapannya kita punya ternaknya jadi tahu nanti bakalan harus berapa lama lagi kita dapat untung banyak kira-kira. Tapi kalau model ini mau diteruskan sebenarnya bisa pakai diagonalisasi sampai sama dengan vektor nilai eigen dan vektor eigen. Saya nggak sampai situ ini. Saya cuma atasnya saja, nanti bisa diteruskan sendiri belajarnya. Jadi di sini dengan adanya proses kelahiran, kemudian kematian kita perhitungkan di sini ya, dan penuaan, ada yang tua sehingga menopause, seiring bertambahnya umur, maka populasi akan mengalami dinamika. Nggak cuma cinta aja yang mengalami dinamika, sapi juga mengalami dinamika, berternak hewan juga mengalami dinamika. Jadi ada lahir, ada mati, ada menua, itu semuanya akan mempengaruhi dinamikanya, dinamikanya kehidupan bapak ternak, bapak yang menternak sapi, sapinya malah justru sapinya mereka entah rebutan betina atau bagaimana, kita kurang nggak tahu, kita belum pernah wawancara sapi, soal saya belum pernah wawancara sapi. Akan dicari bagaimana memproyeksi vektor distribusi umur mula-mula ke waktu berikutnya. Akan dicari bagaimana memproyeksi, nah ini
yang saya bilang memproyeksi ini, memproyeksikan ini. Kan kalau bahasanya orang matematika, tapi bahasanya orang tuh nerawang, ngira-ngira berapa faktor nanti jadi faktor persebaran usianya di tahun keberapa, kira-kira ada berapa caranya dengan apa? Mengamati populasi pada waktu diskrit T0, T1, T2, TK ini waktu pengamatan ya. Tahun pertama, tahun entah tahun ke T1-nya waktu pengamatan yang pertama, selama waktu kurun waktu pengamatan yang dari 0 sampai 1, 1 sampai 2 sampai dengan dan seterusnya. Nah, ini kita butuh asumsi. Nah, ini yang kadang-kadang susah diterima sama orang lain. Jadi model matematika itu kebanyakan kan masih ada asumsinya. Saya rasa hampir semua model matematika akan ada asumsinya. Karena gerak kita itu dibatasin sama arus itu integernya, bilangan bulatnya, negatif positifnya, karena kita dibatasi sama itu untuk realnya, untuk kehidupan realnya. Kita nggak mungkin ngomong sapi, hitungannya sapinya 5,5 gitu, nggak mungkin kayak pohon kemarin kan ada pembulatan kan itu ya, untuk pohon itu juga ada pembulatan. Maka dari itu kita punya asumsi ini, dan kalau misalkan asumsi model matematika dikatakan bahwa yang paling baik yang mana, yang asumsinya yang paling sedikit, itu enggak juga, kadang-kadang soalnya suka maksa soalnya. Kalau misalkan kita tawarkan gitu ya, tawarkan misalkan saya apa ya, model inventory gitu, model inventory kita tawarkan gitu, tawarkan ke UMKM gitu. Kadang-kadang juga kan asumsinya memang dikit. Tapi saat ditawarin juga masih gagal juga, masih enggak diterima, masih belum bisa, Bu, karena biasanya kami terbatas sama uang. Kendala kami kita enggak bisa langsung produksi 100 buah, Bu, walaupun hasil itu kita 100, misalkan produksi optimalnya, nggak bisa, Bu. Kami uangnya cukup buat Rp10, itu tambahin lagi, jadi kendala lagi. Makanya penting buat tahu mana yang menjadi variabel keputusan dan juga variabel kendala. Variabel kendala itu yang akan membatasi geraknya kita. Kendalanya itu kan seperti yang harus tertampung ya di dalam model kita, yang tertampung, harus tertampung. Di sini kita punya, tadi sudah saya jelaskan sebenarnya ini, dalam model Leslie disyaratkan bahwa selang waktu antar pengamatan adalah sama dengan selang waktu dari setiap kelompok umur. Jadi kalau kita kelompok umurnya adalah tadi L per N, intervalnya dibagi N, maka kita ngamatinnya kalau tadi 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 10 tahun pun pengamatan kita jadinya 5 tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya, 5 per 5 tahun, per 5 tahun pengamatannya. Itu dalam model Leslie seperti itu. Jadi untuk 5 tahun, untuk 10 tahun ke depan nanti jumlah usia sapi yang di antara 0 sampai 5 bulan berapa banyak? Jumlah sapi yang antara saya ganti bulan ya. Takutnya tahun, kalau tahun takut saya salah, sapi ketuaan kalau 20 tahun. Antara 6 sampai dengan 10 bulan berapa banyak, setelah 5 tahun berikutnya berapa banyak, pun nggak terbatas hanya 5 tahun saja. Kalau kemarin di model pengelolaan hutan untuk Y2, Y3 dan seterusnya, kemudian untuk yang model berkesinambungan dan optimalnya itu per panen. Meskipun kita bisa ngitung GX-nya itu ya, per GX-nya itu untuk yang 10 tahun lagi, untuk 15 tahun lagi bisa, tapi kalau kita punya faktor panen, non-panennya, soalnya emang pengaruh X-nya itu kan ganti-ganti-gantinya itu berdasarkan growth rate-nya. Ini pun sebenarnya sama, tapi konstruksi matrix Leslie-nya nanti kita lihat agak beda. Di sini T0-nya, ini pengamatan yang pertama, ini pengamatan yang kedua berarti 5 tahun berikutnya, pengamatan yang ketiga berarti 10 tahun, itu misalkan yang kayak tadi, dan seterusnya sampai dengan TK. Dan di sini, perempuan betina dalam kelompok ke I plus 1 pada waktu TK plus 1 sebelumnya itu adalah betina yang ada di kelompok ke I pada waktu TK. Jadi yang pindah 5 tahun berikutnya adalah betina yang ada di kelompok ke I pada tahun TK, pada tahun pengamatan ke pada tahun 10 tahun
tahun lagi, maka betina yang ada di kelompok ke I adalah betina-betina yang ada di kelompok ke I min 1. Kalau tadi saya bilang ke I, berarti ada ke I min 1 pada saat pengamatan ke 2, berarti pada saat 5 tahun. Pun juga untuk mundur ke belakangnya juga sama. Ke depan, mundur belakang, sama. Jadi, kita punya I, akan ada I plus 1, kita punya TK plus, sorry, TK ya, TK, kita punya akan jadi TK plus 1, plus 1. Ini baru asumsi model Leslie-nya. Bagaimana bikin matriks Leslie-nya? Kalau matriks growth rate kemarin, itu persentase saja udah selesai. Di dalam pohon itu nggak ada pohon betina. Kita pohon betina sama pohon laki-laki, walaupun masih ada proses persilangan dan lain-lain. Itu ya saya tanya sama anak saya. Nah, bisa bu, kan ada persilangan, ada serbuk sari dan lain-lain. Saya lupa malah pelajaran itu. Tapi saya kita di sini, kalau matriks Leslie nggak di, kita bangun, kita konstruksikan. Kalau kemarin growth rate, itu butuh pengamatan, memang kita bikin. Memang kita buat matriks growth rate-nya, tapi pengamatannya lama. Nggak bisa selesai. Apalagi kalau pohonnya pohon yang tumbuhnya agak lama, gitu, kayak pohon kayu gitu ya. Saya kemarin di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, itu saya mau nitip anak 3 bulan buat PKL, magang gitu ya, nggak bisa, Bu. Kalau pohon itu, kalau biasanya harus minimal 6 bulan ngamatinnya, Bu. Minimal 6 bulan ngamatinnya, baru bisa kelihatan tuh pertumbuhannya. Kalau 3 bulan bisa sih, Bu, tapi pohonnya pohon jagung, pohon apalagi, pohon yang tanaman yang cepat tumbuh tuh apa, padi, mungkin ya saya kurang tahu kalau di kehutanan, soalnya beliau-beliaunya di sana sekarang yang tadinya mulai yang tadinya nanam hutan karena ada kendala dan lain-lain, akhirnya sekarang jadi ikut-ikutan nanam kayak dinas pertanian, jadi nanam pohon-pohonan yang jenis-jenisnya pohon yang dikonsumsi, pohon konsumsi. Oke, ya malah sekarang jadi buah-buahan juga sekarang ikut-ikutan, jadi ikut-ikutan ke dinas ke pertanian. Dan so kita punya juga punya celah buat riset bareng sama teman-teman di Dinas Pertanian kalau gitu, berarti pengabdian masyarakatnya ini bisa dipakai buat bapak-bapak atau ibu-ibu dosen mungkin di sini ya, mungkin bisa mengaplikasikan ini untuk join mitra dan kita dapat ilmu loh, malahan di sana itu posisinya malah dapat banyak ilmu karena tahu kekurangan modelnya apa. Di sini matriks Leslie-nya sudah 10.40 ya. Matriks Leslie-nya kita konstruksikan. Bagaimana cara mengkonstruksikan matriks Leslie-nya? Jadi yang pertama dalam pengamatan kita harus ngamatin juga, tetap harus ngamatin. Tapi kita bisa tanya ke bapaknya. Di sini bapaknya kan punya catatan tuh. Catatannya itu bisa kita lihat. Mungkin kita bisa tanya ke beliau-beliau. Ini ada parameter demografis itu biasanya kaitannya, kalau saya gampangnya, saya pernah ngajar matematika demografi, tapi di sini tentang pertumbuhan hidup mati dan lain-lain. Itu kalau di sini parameter demografisnya lebih ke yaitu persentase jumlah yang bertahan hidup dan tidak bertahan hidup, jumlah kematian dan lain-lain. Di sini juga yang jumlah yang lahir gitu ya. AI ini nantinya adalah jumlah rata-rata dari anak perempuan yang dilahirkan seorang betina atau wanita selama ia berada pada kelompok umur ke I. Jadi kalau ada 1, 2, 3, dan sampai dengan N, makanya ada AI-nya, AI-nya ini adalah I-nya gitu ya. Maka nanti di sini kelompok pertama itu biasanya 0, biasanya nggak ada yang ngelahirin pada saat bayi. Tuh. Biasanya terus nanti rata-rata jumlah yang lahir yang dilahirkan oleh kelompok usia ketiga, misalkan 5 sapi, misalkan rata-rata dari anak perempuan, yang dihitung perempuan lagi ya, kita kelompoknya usianya, populasinya spesifik untuk perempuan yang di sini. Terus
Itu apa? Sama kayak kemarin kan ada persentase jumlah yang pindah level ya, pindah kelas, pindah pindah tumbuh ke interval berikutnya. BI-nya juga demikian, banyaknya persentase jumlah bagian atau fraksi dari total wanita yang hidup pada waktu ke I yang dipastikan hidup sampai kelompok ke I plus 1. Jadi yang pindah level ke level berikutnya. Itu dari I ke I plus 1. Kemudian model ini AI-nya itu akan lebih besar sama dengan 0. Karena diasumsikan nantinya untuk satu ini I1, I-nya nggak dari 0 ya, ini I-nya 1, 2, sampai dengan N. Ini saya agak rancu nih, malah model pada model ini AI-nya lebih besar sama dengan 0. Ini asumsinya bahwa ada pertumbuhan, ada oh ya benar, ada kelompok yang mungkin nggak bisa melahirkan anak, dan ada kelompok yang melahirkannya banyak, ada kelompok yang melahirkannya sedikit, dan semakin turun akan semakin nggak bisa melahirkan lagi, melahirkan kelompok lagi. Jadi AI-nya diasumsikan positif lebih besar sama dengan 0. Sedangkan fraksi, tentu saja dia antara 0 sampai dengan 1. Jadi BI itu adalah banyaknya persentase jumlah wanita yang hidup pada waktu ke I yang dipastikan hidup sampai kelompok ke I plus 1. Saya mau tanya, kenapa BI-nya nggak boleh sama dengan 0 dari pernyataan atau dari statement ini? Siapa yang bisa atau siapa yang mau menjawab pertanyaan saya? Kenapa BI-nya nggak mungkin atau dibatasi BI-nya selalu lebih besar dari 0? Nggak sama, nggak mungkin sama dengan 0. Yang bisa menjawab silakan open mic. Kalau nggak berarti saya yang minta tolong dijawabkan. Kalau nol, wanitanya mati semua. Kenapa? Kalau dia nol, berarti siapa tidak ini, Sofian? berkembang lagi. Ini siapa? Andreas, Bu. Oh, Andreas, Andreas. Andreas, kenapa kalau nol berarti? Berarti tidak berkembang lagi, Bu. Udah tidak berkembang biak lagi, udah meninggal semua. Jadi kelompok yang meninggal semua itu apa itu, Andreas? Jumlah bagian dari total wanita yang hidup. Yang hidup dari rentang waktu atau selang waktu? Itu kan ada pada waktu ke I sampai dengan ke I plus 1. Berarti kalau BI, berarti kalau BI yang nggak mungkin sama dengan 0, tambahkan indeksnya, tolong diperjelas. Nggak mungkin. Ya Oh, benar, memang tidak benar, kelompok tapi umur ke satu. satu. I-nya kan I-nya bebas itu. I-nya jalan. Ya. Dikit lagi, benar, sudah baik jawaban Andreas itu. Hanya menginterpretasikan notasi I-nya saja, memasukkan notasi interpretasikan ke I. Jadi nggak mungkin ada nggak mungkin terjadi kejadian bahwa seluruh wanita di selang waktu yang ada di interval ke I itu meninggal semua atau ternaknya mati semua. Jadi di sini nggak, jadinya dia nggak mungkin ya sama dengan 0. Jadi kan ada pertumbuhan ya, ada pertumbuhan usia. Tapi di sini tadi Andreas ini itu dispesifikkan lagi ke satu, kedua, ketiga itu kan banyak ya. Jadi ini itu tadi masukkan indeksnya dalam kalimatnya Andreas. Jadi kita di sini mengasumsikan bahwa ada pertumbuhan. Jadi kalau ada gempa bumi itu ternaknya mati semua, kita nggak bisa di sini ya. Jadi apa, atau ada penyakit kemarin, penyakit apa, penyakit mulut dan kaki ya, PMK, penyakit mulut dan kaki itu juga kita nggak memprediksi atau kita nggak mencapai ke sana di model ini, di model Leslie yang ini. Kemudian ini lagi, ini saya tadi mengatakan seperti itu, tapi di sini ternyata ada BI tidak boleh sama dengan 0, artinya tidak ada perempuan yang melewati kelas umur ke I, jadi juga nggak boleh lewat batas umurnya, nggak boleh, artinya dia nggak boleh batas melewati kelas umur ke I. Umur ke I-nya soalnya jalan, I-nya soalnya itu. A1-nya juga nggak boleh positif, artinya paling sedikit terdapat sejumlah kelahiran dalam setiap kelas. Dalam setiap kelas itu A. Kalau A1, ini kalau 0, A1-nya 0 lebih kecil dari A1 ya ini ya. Ini, tapi kalau nanti rentang usia atau
ini satunya itu usia pengamatannya itu besar, berarti mungkin saja satunya kecil gitu ya, kok jarak waktu rentang pengamatannya mungkin saja satunya sama dengan nol, nggak ada kelahiran di usia awal, di usia, awal usia. Itu jadi kendala, ini vektor distribusinya. Gampang, kalau ini lebih gampang daripada yang kemarin. Ini XK, kalau tadi kita kan X0 ya. X0 adalah vektor inisial. XK, X1K, X2K, sampai dengan XNK. Jadi interpretasinya apa? Jangan terpaku sama simbol. Saya sekali lagi mengatakan, jangan terpaku sama simbol. Kalau misalkan keluar rumus A per B, terus saya ganti jadi B per A, ya tergantung saya ngomong B-nya apa, A-nya apa. B-nya apa, A-nya apa. Jadi nggak usah terpaku sama simbol. Jadi apa yang ada di soal itu bukan berarti dia salah soal. Memang sengaja. Supaya hati-hati bahwa kita bukan, apa namanya, bukan penemu rumus, tapi pendesain, penggagas. Penggagas sebuah notasi atau sebuah notasinya kan bisa ganti-ganti. Kan mas, tergantung jalan ceritanya logis apa enggak, itu saja. Sini X1 XIK-nya adalah banyaknya perempuan pada umur ke I intervalnya pada waktu pengamatan TK, pada saat TK ya, pada saat waktu rentang waktu ke TK. Ke TK itu bisa jadi TK-nya tadi, kalau ini kan, yang ini kan dia T0 ya, pada saat pada saat TK-nya sama dengan 0. Kalau yang ini nanti bisa jalan tergantung sama waktu pengamatannya. Kemudian pada waktu TK, perempuan yang berada dalam kelas umur pertama adalah anak dari perempuan yang lahir pada waktu kurun waktu TK min 1 sampai dengan TK. Jadi pada saat kita punya TK, nantinya perempuan-perempuan yang ada di kelas umur pertama itu adalah orang betina-betina yang dihasilkan atau yang dilahirkan selama kurun waktu ke TK min 1 sampai TK, antara waktu TK min 1 sampai dengan TK. Jadi itu akan menjadi jumlah perempuan yang berada pada umur di kelas yang pertama ini. 1K ini adalah jumlah atau banyaknya perempuan, karena kan selama 5 tahun berikutnya kan dia akan pindah ke sini kan. Maka yang di sini adalah hasil-hasil yang dilahirkan oleh perempuan-perempuan ini pada kurun waktu antara TK-1 sampai dengan TK. Itu untuk vektor distribusi. Ini yang penting. Kalau yang kemarin, kita butuh kesinambungan. Kita punya jumlah yang vektor yang jumlah pohon yang tumbuh dikurangi dengan jumlah pohon yang dipanen. Itu ditambah dengan bibit baru yang kita tanam, hasilnya akan sama dengan jumlah konfigurasi awal atau X-nya. Ya. Kalau kemarin butuh berapa yang tumbuh dikurangi yang panen, ditanam lagi sama dengan X di awal, konfigurasi awal. Itu namanya fakt yang masalah kesinambungan ya, berkesinambungan jumlah kesinambungan pohonnya, atau pada akhirnya kita butuh pohon yang tebang tanam asal nanti suatu saat bertumbuh lah. Di pengamatan tertentu balik lagi ke awalnya lagi. Dan di sini, kalau yang ini, kita punya bahwa jumlah perempuan pada kelas pertama tadi itu, pada waktu TK, itu kan tadi kan total jumlah perempuan yang dilahirkan di masing-masing kelas untuk selang waktu K sampai K-1 sampai dengan K. Maka dari situ, jumlah perempuan pada kelas pertama pada waktu TK adalah jumlah anak perempuan yang lahir dari perempuan dalam kelas pertama antara TK-1 sampai dengan TK ditambah dengan jumlah anak perempuan yang lahir pada perempuan dalam kelas kedua antara waktu TK-1 dengan TK ditambah jumlah perempuan yang lahir dari perempuan dalam kelas ketiga antara selang waktu TK-1 sampai dengan TK
dan seterusnya sampai dengan jumlah anak perempuan yang lahir dalam kelas ke N antara waktu TK-1 dengan TK. Ini waktu pengamatannya ya, ingat ini waktu pengamatannya, selang pengamatannya. Sehingga nanti X1K-nya itu apa tadi? Jumlah perempuan pada kelas pertamanya adalah perkalian antara skalar dengan jumlah X1K-1, jumlah perempuan pada pengamatan sebelumnya di masing-masing interval. Ini kombinasi antara vektor, kombinasi sudah jadi skala, sudah jadi skalar semua ya, ini X1 skalar 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 di antara jumlah yang dilahirkan tadi. Tadi kita hitungnya rata-rata, nggak bisa ngitung, soalnya kita nggak bisa ngitung, ini kan hitungnya kelompok, jadinya kita nggak bisa ngitung per orang gitu, per orang ngelahirin berapa orang. Jadi kita ngitung satu interval pengamatan, itu satu interval kelas, ada satu kelas itu berapa banyak yang dilahirkan, itu kita rata-ratain. Kita rata-rata, kita nggak bisa ngitung, dia melahirin sapi yang itu ngelahirin 2 anak, sapi yang itu 3 anak. Kita tulis, tapi jumlah totalnya bisa dirata-ratain. A1, A2, AN dikalikan masing-masingnya adalah jumlah perempuan yang ada di level pertama pada selang waktu ke TK. Itu X1K. Kemudian, perempuan-perempuan pada umur ke I plus 1 dengan I-nya ini pada waktu TK adalah perempuan-perempuan pada kelas ke I pada waktu TK min 1 yang masih hidup pada waktu TK. Kalau tadi kita ngamatin di awal untuk kayak seperti semacam kelas pertama ya, kelas 1, kelas satunya, kelas pertamanya. Sekarang ini kita kelas ke I plus 1-nya. Dari mana sih jumlah perempuan pada kelas ke I plus 1 pada saat tahun pengamatan TK? Itu asalnya adalah dari perempuan-perempuan di kelas ke I pada waktu TK min 1 yang masih bertahan hidup sampai dengan TK. Dari 5 tahun 95 sampai 2000 diamatin. 95 sampai 2000, oke, 5 tahunnya 95 sampai 2000 diamati berapa jumlah perempuan yang bertahan hidup dari kelas ke I terus habis itu pindah jadi ke I plus 1, dia naik kelas. Ya, artinya naik kelas lah itu, artinya naik kelas. Karena dia hidup kan 5 tahun kan, siap manusia kan ulang tahunnya kan setahun sekali ya. Jadi bisa dihitung. Jumlah perempuan pada kelas ke I plus 1 pada waktu TK itu adalah kita hitung berdasarkan kemungkinan, ini probabilitas, ini fraksi perempuan pada kelas ke I yang bertahan hidup dan memasuki kelas ke I plus 1 dikali dengan jumlah perempuan pada kelas ke I pada waktu TK min 1. Peluang hidupnya dikalikan dengan jumlah yang ada di kelas sebelumnya. Itu adalah XI plus 1 pada pengamatan atau pada tahun ke TK. BI dikalikan XI. I-nya jalan ya. 1, 2, sampai dengan N min 1. Kenapa nggak sampai N, Bu? Soalnya udah dianggap selesai hidupnya sapinya. N. Jadi sampai dengan N-1, dan ini apa, dia pengamatannya pun juga kan berdasarkan kelas sebelumnya. Jadi kelas sebelumnya itu kalau I plus 1 berarti sebelumnya kan I. Ini probabilitasnya, ini adalah jumlah perempuan pada pengamatan kurun waktu yang kurang dari 1, yang sebelumnya. Matriks Leslie-nya gimana sekarang? Nah, ini yang saya katakan kepada kita bahwa hasil yang tadi, yang masalah demografinya hewan-hewan tadi itu, bisa aja mereka lebih pintar. Mereka lebih tahu, sungguh-sungguh. Kita nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Mereka lebih tahu karena biasa ngadepin hewan ternak, biasanya tahu juga, biasanya juga malah juga ada learning effect ya, ada belajar karena berdasarkan pengalaman. Biasanya setahun sekali kami menghasilkan ini, Bu, biasanya untuk yang ini berapa, yang ini rata-rata untuk kelompok sekian bisa menghasilkan berapa, cuma berapa. Tapi membalikkan ke vektornya itu yang butuh logika dan tingkat pemahaman aljabar yang baik. Jadi jangan khawatir teori aljabarnya nggak dipakai besok
besok karena kita akan pakai di sini, kita akan pakai di sini. Jadi pasti ada manfaatnya belajar aljabar itu, nggak hanya sekedar suruh ngapalin algoritma, nggak hanya suruh ngapalin algoritma, aksioma, grup dan lain-lain, nggak hanya sekedar itu. Kita pakai coding kemarin di Bu Linda ya, kemudian di Pak Nurdin saya pakai apa kongruensi sama Pak Hua juga gitu. Jadi jangan pakai koset, bahkan kemarin pada saat coding jangan khawatir kosetnya nggak dipakai, jangan khawatir homomorfismenya nggak dipakai, semua dipakai, malah justru itu yang jadi karakteristiknya kita sebagai matematikawan. Jadi di sini kita punya vektor matriks Leslie-nya adalah demikian, A1, A2, AN-1, AN, B1, B2, BN-1, di sininya 0, kemudian ini adalah X1K, X2K, X3K, XNK, itu dapatnya dari mana? Kalau kita mengalikan matriks yang ini dengan vektor sebelumnya, sebelum pada saat pengamatan sebelum dengan K-1-nya tadi itu ya. K-1 ya. Oke, K-1. Bisa jadi K-1. Kalau saya mau tanya kira-kira kenapa kok vektornya bisa, matriksnya bisa jadi seperti ini? Kenapa kok ini bisa jadi seperti ini? Ada yang bisa jawab nggak? Merepresentasikan persamaan-persamaan yang tadi kita bahas atau asumsinya kok bisa jadi, matriksnya bisa jadi seperti itu? Ada yang bisa menjawab? Mbak Kori silakan, Ibu, Ibu Kori silakan. Ya, Bu Niken, ini banyaknya perempuan di kelas pertama pada waktu TK itu adalah banyaknya perempuan yang dilahirkan oleh perempuan yang ada di kelas pertama pada waktu K kurang 1 ditambah dengan jumlah perempuan yang dilahirkan dari perempuan kelas kedua pada waktu TK kurang 1 sampai banyak dijumlahkan semua sampai banyaknya perempuan yang lahir dari perempuan kelas ke N pada waktu TK kurang 1. Nah, itu sama dengan X1K. Kemudian X2K itu adalah banyaknya perempuan pada kelas pertama yang di waktu TK kurang 1 yang bertahan hidup. Nah, kemudian X3K juga adalah banyaknya perempuan dari kelas kedua yang bertahan hidup satu periode lagi. Ya. Jadi kita kalikan B2 dengan X2K kurang 1. Sampai dengan XNK itu adalah banyaknya perempuan dari kelas XNK itu adalah banyaknya perempuan pada kelas N kurang 1 pada waktu TK kurang 1 yang bertahan hidup satu periode sehingga dia menjadi ke kelas N gitu. XNK-nya di sini berapa jadinya, Bu? B N kurang 1 dikali X N kurang 1 K kurang 1. Oke, terima kasih Bu Kori. Jadi sudah dijelaskan dengan baik sekali oleh Bu Kori ya. Jadi kita butuh hal yang seperti itu. Jadi enggaknya hanya sekedar apa namanya, kalau kita menjelaskan ini versinya, nanti setelah sudah jadi konstruksinya, rumusnya, kita balikan lagi ke mereka, bahasa kan pakai bahasanya mereka lagi. Jadi dari mereka tarik ke matematika, dari matematika tarik lagi ke bahasanya mereka lagi, sehingga ilmunya jadi ada manfaatnya, jadi juga enak jadinya. Kita tahu bahwa, yakin bahwa ini ada peluang buat riset baru. Ini kita kalau misalkan kita batasin bahwa hewannya ada kejadian, biasanya kalau di usia sekian biasanya pada banyak yang meninggal gitu, pada pak mati ya gitu, pak berarti hewannya, saya bilang hewan ya, mati itu juga bisa jadi kendalanya kita, atau kapasitas kandangnya terbatas, Bu, nggak bisa banyak-banyak. Nah, itu juga bisa jadi kendala loh. Nah, itu mungkin jadi proyeknya Bapak Ibu sekalian. Saya nanti belum tahu nanti proyeknya seperti apa. Jadi nanti yang hal-hal seperti itu, yang pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akan kita bahas bersama-sama. Dan kalau misalkan ada hasil dari, sebenarnya saya harapkan hasil dari proyek ini ada
hasil kebaruan ya, paling tidak ada satu artikel di jurnal nasional gitulah yang bisa 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 Bapak Ibu buat gitu atau adik-adik di sini buat untuk lebih kalau saya sih nggak untuk dapatkan apa lain-lain, tapi saya lebih cenderung ke biar yakin ilmunya ada manfaatnya, biar yakin bahwa ini kita kerja itu sebenarnya itu enak loh, ini kerja itu bisa diceritain ke orang lain bahwa aljabar linear itu nggak sekedar hanya ngitung determinan sama transpose matrix atau rank atau nilai eigen saja, tapi itu ada manfaatnya. Manfaat ini kalau dipanjangin, ini panjang bisa jadi diagonalisasi dan lain-lain. Ini kalau saya batasin ini. Atau nanti singkatnya, kita sebut ini sebagai XK, dan ini sebagai matrix Leslie-nya, L, ini adalah XK min 1. Kalau udah jadi rumus, ya itu. Kata Pak Aib bilang, enak kalau udah jadi rumus masuk-masuknya gitu, tapi nggak bisa juga Pak, kadang-kadang anak-anak itu butuh ketekunan buat ngitung, jadi tetap kadang-kadang saya juga malah saya ngitung malah pinteran mereka, padahal kadang-kadang malah cepetan mereka yang ngitung malah, sedikit apapun yang kita peroleh itu tetap ada penghargaannya pun adik-adik di sini yang cuma jawab hanya masalah ngitung-ngitungan, itu tetap ada penghargaannya dari kami. Jadi nggak usah khawatir penghargaannya kok, kalau dibandingkan sama dosen ya kami jauh, tapi tetap ada penghargaannya. Kami welcome sekali untuk adik-adik di sini, karena saya dipesankan supaya menjaga semangatnya Younges Matematisian. Jadi anak-anak muda itu supaya dijaga. Saya dapat pesan dari Prof. Sakir, kalau nggak salah, mungkin Bu Fitri inget ya. Oh, dari Prof. Sakir ya, tolong dijaga apa semangatnya matematikawan muda, karena mereka mungkin akan terlahir di antara adik-adik di sini peraih Nobel matematika tingkat internasional ya di IMU. Ini matriks Leslie-nya A1, A2, AN-1, A dan seterusnya, 0 BN-1 dan seterusnya. Dari persamaan ini terus buat ngapain, Bu? Habis itu buat apa? Nah, ini. Jadi karena tadi kita punya kan, kalau kita punya X1, itu kan kita punya L dikali X0. X0 tadi ada inisial sektornya tadi tuh ya. Pada saat kita wawancara awal sama bapak-bapak ternaknya itu, ada berapa yang di rentang waktu itu. Sekian, 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 dan seterusnya. L-nya juga dapatnya dari merekanya. Dari bapak-bapak itu, dari bapak-bapak ternak, penyuluh ternak, dan lain-lain, bapak yang jagain ternaknya itu, nanti kita bisa, dari sini kita bisa ngitung X1. Dari X1, kita bisa ngitung X2, sampai dengan XK. Kalau gitu, kita bisa ngitung berapa banyaknya jumlah, atau masing-masing distributri, faktor distribusinya, pada saat untuk TK. Pada saat 5 tahun, 10 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Itu tergantung sama nanti, kan pengaruhnya dari sini sama dengan LK-nya. Kalau saya lihat, jadi nanti ini jika kita tahu distribusi umur awalnya dan matriks Leslie-nya, maka nanti kita bisa menentukan, memprediksi, menerawang. Jadi saya juga dapat pesan dari Prof. Banar, jadi ilmu matematika juga itu bisa jadi ilmu nerawang. Jadi jumlah umur perempuan pada sebarang waktu di masa mendatang, ini saya salah nulis cepat-cepat ngetiknya, mendatang, jadi waktu masa mendatang itu kita bisa jadi penerawang. Pak, nanti lho Pak, pakai punya saya, model Leslie saya Pak, dari hasil wawancara kita gitu ya, kita kembalikan lagi ke mereka itu, kita bisa ngitung, Pak, nanti Bapak tuh 10 tahun lagi, ternak Bapak itu nanti yang usianya 0 sampai 5 bulan, sekian. Untuk yang usianya udah nggak bisa produktif lagi, bisa dihitung, sekian. Itu kira-kira manfaatnya demikian. Saya mau tanya, tapi di sini, tadi saya bertanya apa ya? Saya malah lupa tadi saya bertanya apa. Jadi, XK dan LXK min 1. Oh, saya tanya ini. LK-nya.
L. Tadi sudah ada matriks Leslie-nya tadi ya. Mungkin nggak sih pada saat kurun waktu tertentu kita punya hasil L pangkat K-nya itu sama dengan 0. K-nya bisa jalannya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Mungkin nggak dapat LK-nya sama dengan 0. Kemarin juga di model pengelolaan hutan sepertinya soal nomor 2 saya tanya itu sepertinya. Hampir-hampir lah, hampir-hampir mirip kayak gitu pertanyaannya. Kalau yang ini gimana? Kalau LK-nya mungkin nggak sih pada saat kurun waktu tertentu kita dapat L dipangkatkan suatu bilangan integer berarti L kali L kali L kali L kali L sampai dengan K kali itu hasilnya sama dengan 0. Mungkin atau enggak? Silakan bisa dijawab. Ini L-nya saya balikkan lagi ke atas. Kalau bisa atau enggaknya harus ada alasannya ya. Jadi matematika bukan hanya terus saja tapi why is true? Kenapa benar? Kenapa pernyataannya kayak gitu? Silakan siapa yang mau menjawab? Ada yang mau jawab atau enggak? Saya belum lihat ada yang raise hand. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Saya tunggu 2 menit. Saya kasih waktu 2 menit. Mungkin juga hasil perkalian matriks L dengan matriks L lagi dengan sampai dengan K kali itu hasilnya sama dengan 0. K-nya sembarangan. Lihat dari AI dan BI-nya sampai N-1-I-nya. Izin coba jawab, Bu. Ken. Ya, Fahri. Siapa ini? Fahri bukan? Fahri, bener, Bu. Ya, Fahri, ya. Kalau menurut saya sih nggak mungkin, Bu. Kenapa, karena Fahri? Di sini disyaratkan ya, di asumsi model Leslie itu kan BI-nya berada di antara 0, 0-nya nggak termasuk kan ya, sampai 1. Terus di sini AI-nya juga besar sama dengan 0. Jadi kalau menurut saya nggak mungkin hasil perkalinya itu akan sama dengan 0. Sampai pangkat K itu. Ya, nggak mungkin ya, Fahri, ya. Jadi, nggak mungkin hasilnya itu sama dengan 0, nanti pendapatnya Fahri itu sudah benar, ya. Jadi nanti, itu kan kita sudah punya asumsi sendiri-sendiri, B1, B2, BN1 sama AI-nya itu kan sudah dibatasi sendiri-sendiri, ada pasti ada kelahiran juga, yang mungkin yang sama dengan A1-nya saja mungkin yang sama dengan 0, tapi untuk yang lainnya itu pasti ada kelahiran soalnya, kemudian juga sehingga yang entry pertama itu enggak 0 semua ya matriksnya, bukan baris 0, bukan baris 0. Demikian untuk yang B1, B2 sampai dengan BN-1 itu ada proses yang hidup, ada yang hidup, ada yang pindah kelas, ada yang pindah kelas. Jadinya hasilnya matriksnya enggak sama dengan 0. Gimana, Pak Ibnu, ada yang mau tanyakan? Ini Bu Niken, itu di slide berapa ya? 9 itu ya, Bu, ya? Saya itu kan Pak I-nya kan lebih besar sama dengan 0 ya, Bu, ya? Itu kalau AI-nya sama dengan 0 boleh ya, Bu? AI-nya sama dengan 0? Untuk semua I. Untuk semua I di sini, kalau yang di sini AI-nya sama dengan 0 itu tuh di sini untuk semua I enggak mungkin, Pak Ibnu. Jadi sini sebenarnya ini ada batasan. Kalau misalkan mau dibatasin lagi sih, untuk saya menuliskan AI sama dengan 0 itu tuh mungkin ini yang interval yang salah. Yang mungkin sama dengan 0 tuh hanya mungkin untuk A1-nya yang sama dengan 0 karena ada proses tambahannya. Tapi kalau AI-nya sama dengan 0 mungkin saja, tapi coba diperhatikan perkembangan hidupnya nanti ya, jadinya enggak berkembang, ada proses demografi di situ, Pak. Pak Ibnu. Iya, kan kalau di contoh yang Bu Niken berikan A1-nya sama dengan 0 ya, Bu, ya. Tapi boleh nggak AI sama dengan 0 untuk suatu I tidak sama dengan 1 boleh, gitu, Bu? Boleh. Boleh. Tapi enggak nah, untuk berarti setiap kalau
kalau AI maaf kalau A satunya misal tak nol gitu ya, terus A 2 dan seterusnya sama dengan nol, boleh ya Bu? Boleh saja, tergantung hewannya. Di sini soalnya kami mengasumsikannya itu hewannya itu bayi itu nggak mungkin langsung melahirin anak itu Pak Ibnu. Jadi tapi di sini untuk di buku sepertinya, kalau di buku sepertinya saya hanya menemukan ini saja ini. Tapi kalau lebih cenderung ke penggunaannya gitu ya, biasanya kami menggunakannya itu ini level yang pertama itu mereka dianggap nggak bisa, belum bisa melahirkan, maka di sini A satunya sama dengan nol. Yang jelas soalnya yang kita lebih cenderung butuhkan ini untuk menghitung ininya, ini yang ada faktor penggantinya lagi untuk ini salah satunya ini harus ada. Jadi enggak untuk 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan itu ada proses yang hidup lagi untuk menggantikan proses untuk menggantikan apa namanya bayi yang baru atau kelompok rentang usia yang baru gitu Pak Ibnu. Iya, kalau asumsi betinanya mandul bagaimana Bu? Berarti enggak ada, kan di sini enggak ada asumsi itu. Di sini enggak ada asumsi masalah mandul, ya. Nah, soalnya kan kalau tadi batasnya AI lebih besar sama dengan 0, oke lah A1-nya 0 gitu. Dan bisa jadi A2 atau suatu I lah. Suatu I mungkin dia bernilai 0 Bu ya? Bisa jadi Bu ya? Iya. Beberapa I bernilai 0 bisa ya Bu ya? Itu apa, kan nanti mempengaruhi. Iya, beberapa bisa. Makanya tadi saya bilang ada menopause juga kan? Ada masa nggak produktifnya. Iya, kalau dicontoh ibu kan A1-nya sama dengan 0 matriksnya Bu ya tadi ya, itu 3x3 ya. Contoh ini ke bawah. Iya, iya. Jadi saya lihat-lihat contohnya aja. A1-nya yang sama dengan 0 gitu ya. Kalau misal A3-nya yang sama dengan 0, itu bisa nggak dibaca? Ya berarti pada saat kelas ketiga itu ya sudah pada menopause semua gitu sih. Betina. Bisa. Ya, Bu ya. Bisa ya? Bisa. Itu tergantung pengamatannya Pak Ibnu. Jadi bisa saja pada saat menopause gitu seusia 50 sampai kalau wanita saja kan misalkan kita ini kan bisa di implementasikan ke kehidupan ke untuk manusia ya. Jadi antara 50 sampai dengan batas waktunya hidup manusia sekarang rata-rata kan 90 tahun lah gitu lah, 90 tahun itu bisa saja kan ini kan sudah menopause, ini kan sudah nggak ada lagi yang lahir, tapi kan ada yang pindah dari sini ke sini itu probabilitasnya pertama ya, jadi bisa saja ini karena ini kan yang lahir antara rentang orang yang lahir ya, yang dilahirkan antara rentang 80 sampai 90 itu ada tiga bayi yang bisa saja tiga bayi bisa jadi nol juga bisa jadi kalau nggak ada yang melahirkan saat 50 sampai 90 itu gitu ya saat, bisa jadi nol berarti akan kalau si tiga itu sama dengan nol berarti akan ada kolom nol ya Bu ya di matriks itu ya agak ya, berbahaya nggak ya kalau ya tadi makanya saya tanya ya. LK-nya itu kalau melihat LK-nya tadi ini ada kolom 0 di sini, kolom ini ada kolom 0, terus di sini juga 0, itu yang hati-hati perlu LK-nya itu perlu diperhatikan kembali LK-nya ini. Hati-hati, makanya saat kita sudah main masuk ke dalam data, itu perlu hati-hati sekali memperhatikan ini. Nah itu kecenderungan itu yang sering diabaikan. Kecenderungan itu yang sering diabaikan sama kita. Jadi kadang-kadang kita nganggapnya itu nggak mungkin nol karena pasti ada yang tumbuh. Tapi ini antara setengah sama seperempat, kemudian ini ada yang mandul nol, itu kan tergantung sama datanya ya Pak Ibnu ya. Makanya hati-hati nanti matriks Leslie-nya itu diperbaiki. Itu kan kita nggak bisa memprediksi. Kalau kita saya suruh proof that apakah matriks Leslie-nya selalu punya inverse atau determinannya sama dengan nol sehingga nanti perkaliannya kalau misalkan ini nol semua gitu ya kita kalikan 0, 4, 0, setengah kemudian setengah
0, 0, 0, 1/4, 0, ini saya kalikan lagi sama X1, ini X2, misalkan 2 kali gitu ya. Di sini 0, 4, 0, setengah, 0, 0, 0, 1/4, 0, ini sama dengan 0, ini 0, 2, berarti kalau gitu. Kemudian di sini 4, 0, 1/4, ini 0 ya. Ini ada ketemu 0, ini 1/4, ini ketemu 0 di sini. Kemudian di sini 0, 0, 0, 0 ya di sini ya. Ini kemudian 0, juga enggak 0 juga kan, hasilnya kan bukan matriks 0 juga kan ya. Bukan matriks 0 juga ya, jadi bukan matriks 0. Bukan matriks 0, tapi kalau kemungkinan barisnya apa bahaya atau enggaknya itu ya, nanti tergantung ini ya, pengali di inisial vektornya ini juga ini. Dan tapi ini hasil perkaliannya itu sampai sejauh ini dari hasil pengamatan saya masih baik-baik saja, soalnya kita masih punya ini sebagai penjamin bahwa hasilnya itu enggak sama dengan nol. Tapi kalau mau dibuktikan sendiri silakan sendiri, masing-masing bisa buktikan sendiri-sendiri. Itu Pak Ibnu. Ya, siap Bu Nikan, terima kasih. Iya, iya. Jadi karena juga kan sistem ini bukan sistem persamaan ini ya, jadi nggak hasilnya itu nggak ada jaminan dari matriksnya punya determinan atau enggaknya. Kecuali kalau yang kemarin saat pengolahan hutan itu kita menyelesaikannya dengan menggunakan sistem persamaan ini ya, jadi harus pastikan matriks growth rate-nya oke dulu, baru setelahnya kita punya hasil. Kalau yang ini bisa apa saja kondisinya. Ini sudah kebuka jadinya soalnya ya, silakan tolong dikerjakan, kita masih ada waktu 20 menit. Jadi di sini misalkan umur tertua yang dapat dicapai oleh sapi betina adalah 15 tahun. Ini saya ngarang-ngarang. Ini entah saya ngarang atau saya dapat dari buku, saya nggak tahu ini datanya. Yang penting apa hasilnya bisa terilustrasikan. Jika kita membagi populasi menjadi 3 kelompok umur yang dalam kurun waktu 5 tahun, berarti kita punya interval pertama 1 2 3 dengan matriks Leslie-nya adalah A. Pada awal mulanya terdapat 1000 betina dalam setiap kelompok umur tersebut. Jadi masing-masing punya 1000 di kelompok pertama, 1000 di kelompok kedua, 1000 di kelompok ketiga. Tolong dihitungkan setelah 15 tahun jumlah populasi betina untuk masing-masing kelompok itu seperti apa. Tolong dicoret-coret dulu, terus kemudian kalau sudah selesai tolong saya diberitahu jawabannya. Saya juga belum apa, saya juga sambil ngitung.
Kalau sudah ada yang selesai bisa jawab. Langsung open mic saja ya. Izin jawab, Kuniken. Ini siapa? Fahri. Fahri. Gimana Fahri? Hitungannya? Ya. Saya cocokkan. Karena di sini kan dibagi tiga kelompok ya, Bu. Berarti kan di sini kita hitung X3. Berarti pertama kita hitung dulu X1, kita hitung X2, kita hitung, baru hitung X3. Nanti X3 itu rumusnya adalah matriks Lessi tersebut dikali X2 yang kita peroleh sebelumnya. Nanti berdasarkan perhitungan, saya mendapatkan untuk yang berumur 0 sampai 5 tahun itu sebanyak 14.375 betina ya. Nah, yang 5 sampai 10 tahun itu ada 1.375, yang 10 sampai 15 tahun itu ada 875. Seperti itu. Yang terakhir berapa, Pak Ari? 875 ya. 875. Ya. Intinya nanti coba dicek kembali. Ini kan hasilnya kan gini ya sebenarnya kan X2 dan seterusnya nanti kan saling berurutan kembali. Tadi X2-nya kan juga dari hasil dari XL kali X1 pakai rumus yang atas. Kalau jadi rumus emang gampang, mudahan udah selesai. Udah gampang, tinggal masuk-masukkan saja kalau udah jadi rumus. Yang susah itu adalah mengkonstruksikannya sama menginterpretasikan model matriksnya. Model matriksnya jadi udah dipahami oleh orang lain atau bisa diterima atau enggak, atau malah kurang, atau malah banyak kekurangannya. Malah banyak kekurangan itu yang sulit. Tahu bisa enggak sih punya kita ini diterima sama mereka? Mereka tahu paling enggak diterima juga enggak apa-apa, asalkan kita mau mendengarkan ya, karena atau mentang-mentang kita datang dari akademisi terus habis itu kita nggak bisa mereka lebih pinter biasanya, soalnya mereka yang tugas lapangan itu yang meskipun pegangannya apa namanya panas-panasan cuma pakai nggak pakai sepatu dan lain-lain, mereka biasanya udah tahu lebih pinter daripada kita kalau masalah hitung-hitungan seperti ini. Makanya dari itu dengarkan. Jadi proses belajar itu yang pertama diam, mendengarkan, meningkat ilmu dengan tuliskan, mengikat ilmu dengan tulisan ya, terus habis itu baru setelahnya adalah mengamalkannya.
jadi mengamalkannya ya, bentuk amalannya ya, semoga bisa dimanfaatkan hasil ini buat Bapak Ibu adik-adik semuanya, kemudian juga mendengarkan, itu yang paling penting menurut saya, dengerin keluhannya mereka, dengerin kondisi yang mereka punya, terus kita lebih sensitif lagi, lebih responsif terhadap lingkungan apa yang kita lihat. Itu kalau masalah ngitungnya dibikinkan program sama Pak Nurdin, sedetik udah jadi itu ngitungnya, udah selesai ngitungin matriks sama ngitungin vektor, emang iya, tapi hasil dari interpretasi angkanya itu, artinya itu kalau tadi yang Fahri katakan seperti apa, angka-angka tadi itu yang lebih cenderung lebih diharapkan sama orang yang menggunakan ilmu kita. Jadi bukan hanya masalah rumusnya, tapi juga menginterpretasikan angkanya, kemudian juga sensitif terhadap matriksnya, seperti yang tadi Pak Ibnu lakukan. Jadi kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, nanti itu bisa dicoba sendiri, apakah mungkin kalau LK-nya tadi, Fahri sudah memberi alasannya sudah cukup baik menurut saya, tapi nanti coba dicek kembali kalau misalkan apa yang saya lakukan ada kekurangannya. Ini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sudah jam 11.29, sebelah saya buru-buru mau ngajar juga soalnya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Saya coba lihat chat dulu ya. Iya, siapa ini? Bu, siapa? Kori, gimana Bu Kori? Ya Bu. Suaranya kurang jelas Bu Kori. Ini mungkin Bu Dona bisa unmute dulu mungkin ya. Ya, Bu Kori. Ya, Bu Niken, kedengaran Bu suaranya? Ya. Bu ya. Kori, ya silakan. Jadi kan Bu, kalau dari model tadi itu berarti kan perempuan yang ada di kelas N kurang 1 itu yang bertahan hidup, dia kan masuk ke kelas N ya Bu, XN ya Bu. Nah, perempuan yang ada di kelas XN itu kemana dia Bu? Apakah di sini asumsinya musnah semua atau gimana Bu? Tadi kita punya L-nya tadi apa Bu? Jadi L tadi itu adalah usia maksimal tadi yang di awal tadi gitu, bukan L-nya ya. L itu matrix slice ini. Jadi kita, kan tadi kita punya batasan masalah Bu. Jadi punya batasan masalah. Jadi awal sebelum kita mendefinisikan ini L-nya ada dua soalnya, ini saya nggak baik ya ini ya. Jadi L-nya satunya matriks, satunya umur maksimal apa umur maksimal. Jadi L-nya ini umur maksimal Bu. Jadi kita batasnya ada batasan maksimal Bu. Jadi kita nggak mikirkan ada usia setelah itu. Nggak mikirkan ada usia setelah itu. Jadi makanya ada nol tadi itu Bu, peluang hidupnya. Gitu Bu Kori? Oh iya, makasih Bu Niken. Sama-sama. Berarti nanti masih ada peluang pada saat asumsi itu boleh diganti gitu nanti misalnya tanpa umur maksimal atau gitu Bu, bisa, atau pakai berapa peluang kematiannya gitu Bu mungkin ya Bu. Bisa sangat bisa Bu Kori. Oh iya Bu, itu aja Bu. Makasih ya Bu Niken. Iya Bu Kori, sama-sama. Bu Dona, mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya Ibu, saya mau nanya, saya kurang paham. Kan tadi itu yang latihan itu kan X3 sama dengan LX2 gitu kan. L dikali X2. L-nya itu tuh dapetnya kayak mana sih Bu? Kok saya jadi bingung gitu. Dari mana kan ini A-nya kan 0 gitu kan, 4, 3. Nah L-nya itu dari mana saya lihat-lihat, perhatiin. Kayak ini mana saya, gitu. Itu, maaf ya Bu, ini saya yang salah. Karena notasi saya itu sama itu notasi L-nya di atasnya itu. Jadi matriks A-nya itu harusnya jadi matriks Leslie-nya. Jadi matriks Leslie-nya. Oh, gitu. Jadi ini notasi saya yang nggak baik. Ini L-nya ini tadi kan sudah kayak jadi apa namanya? Batas maksimum umurnya. Batas maksimum umurnya. Jadi nanti ini mungkin kita notasikan pakai A saja gitu ya. Sebagai matriks Leslie-nya. Karena matriksnya juga nggak baik. Saya yang salah Bu. Jadi ini matriks A ini. A matriks pertanyaannya, yeah. Ini matriks A-nya gitu ya Bu ya. Jadi matriks Leslie-nya, matriks Leslie dan seterusnya. Jadi nanti ini disesuaikan ya Bu, ini notasinya disesuaikan sama matriks Leslie-nya. Matriks pertumbuhannya. Gitu Bu, Dona? Oh jadi, iya jadi berarti kayak gitu nanti baru, berarti yang L itu yang A-nya gitu ya Bu ya? Iya Bu Dona. Jadinya. Ya. Oh iya. Iya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lainnya? Saya lihat
tadi sepertinya ada chat dari Pak Ibnu. Oh ya, sudah saya tadi ya sudah ditanyakan langsung sepertinya kalau saya nggak salah tangkap. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab dan saya harapkan bahwa kita nggak selesai sampai sini ya, Bu, Bapak. Kalau misalkan ada ide timbul riset baru dari sini, itu jadi sekolahnya IndoMS ini jadi tujuannya jadi tercapai. Ini pengembangan penelitian. Jadi pengembangan penelitiannya bisa diatur masing-masing. Seperti apa mengembangkannya itu kan berdasarkan pertanyaannya kita sendiri-sendiri. Pertanyaan kita sendiri-sendiri kan itu beda-beda. Nah, setiap orang punya pertanyaan sendiri-sendiri dan itu yang akan membuat penelitian ini jadi berkembang. Itu masalah coding, masalah kriptografi itu banyak sekali perkembangannya. Jadi mudah-mudahan dari sini akan lahir matematikawan muda dan Bapak Ibu semua nanti bisa menghasilkan hasil-hasil riset baru, baik itu di jurnal nasional, internasional, atau ketemu nanti saat ketemu, kita bisa ketemu di satu conference gitu. Saya akan senang sekali rasanya kalau misalkan sekolah ini bermanfaat buat kita semua. Ini saya akhiri ya, Bapak Ibu mohon maaf, saya harus ada jam kuliah lagi berikutnya. Sudah 11.34, saya mohon maaf kalau ada misalkan ada yang perlu ditanyakan lagi atau mau komunikasi masalah topik yang ini, silakan saya feel free buat menerima masukan atau menerima diskusi, menjawab hasil diskusi, bisa kirim ke email saya. Itu terima kasih. Saya tanya Bu Fitri dulu. Oh, Bu Fitri sudah bisa menyimak. Sudah ada di ruangan saya. Bu Fitri, saya kembalikan ke Bu Fitri. Terima kasih banyak Bu Niken. Demikian materi dari Bu Niken mengenai pertumbuhan populasi umur tertentu ya dari Bu Niken ya untuk beternak hewan. Jadi di sini ada aplikasi dari aljabar linear ke bidang yang lain lagi setelah kemarin Bu Niken menyampaikan untuk yang forest management ya Bu Niken ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Niken atas materinya dan yang lain juga mohon mempersiapkan apabila nanti mengerjakan proyek dari Bu Niken ya mengenai pertumbuhan populasi umur tertentu ini. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada semua peserta yang masih semangat untuk hadir pada pertemuan kita yang 10. Kemudian sedikit pengumuman untuk pertemuan yang ke-11 itu dengan Pak Matalisol besok mengenai jaringan listrik, aplikasi aljabar yang pada jaringan listrik itu akan diundur pada hari Sabtu sore seperti itu. Ya, jadi untuk pertemuan 11-nya diundur, tetapi nanti untuk pertemuan ke-12-nya bersama dengan Bu Amiliana pada hari Kamis nanti pada pukul 10. Oke, demikian. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan begitu. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Nika. Ya, sama-sama.